Draw perempat final, China Open 2024. Hari Jumat, 20 September. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final China Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di perempat final Tunggal Putra, pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Thailand, Kunlavut Vititsarn. Pertandingan Ginting merupakan partai ke-10 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 3-3. Sementara itu, Koki Watanabe akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Rekor pertemuan, 2-3, untuk keunggulan Kodai. Di perempat final lainnya, Anders Antonsen akan melawan pemain Cina, Wang Hongyang. Rekor pertemuan, 4-0, untuk keunggulan Anders Antonsen. Dan Jonathan Christie akan melawan pemain Cina, Lei Lanxi. Pertandingan Jonathan Christie merupakan partai ke-6 di lapangan 1 dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Lei Lanxi. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Wang Zi akan melawan sesama pemain Cina, Gao Fangjie. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Wang Zi. Sementara itu, Aya Ohori akan melawan pemain Thailand, Pornpawe Chochuong. Rekor pertemuan, 0-5, untuk keunggulan Pornpawe Chochuong. Di perempat final lainnya, Malvika Bansot akan melawan pemain Jepang, Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Dan Yo Jiamin akan melawan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putra. Di perempat final Ganda Putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Ganda Putra Denmark, Rasmus Kjaer, Fredrik Sogard. Pertandingan Fikri-Daniel merupakan partai ke-4 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Man Wei Chong, Kai Wun Ti, akan melawan sesama Ganda Putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Goh Zifei, Nur Izzuddin. Di perempat final lainnya, Ong Yusin, Teo Ei, akan melawan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai ke-6 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 4-7, untuk keunggulan Fajar Rian. Dan Hi Jiting, Ren Xiangyu, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Baek Hana, Li Sohee, akan melawan ganda putri Cina, Li Wenmei, Shang Shuxian. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Li Yulim, Shin Sung Chan, akan melawan ganda putri Cina, Jia Yifan, Zheng Yu. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Jong Na En, Kim Hye Jong, akan melawan wakil Chinese Taipei, Teng Chun Sun, Yang Chu Yun. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Jong Na En, Kim Hye Jong, dan Li Yijing, Luo Sumin, akan melawan sesama ganda putri Cina, Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 0-5, untuk keunggulan Liu Shengshu, Tan Ning. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, akan melawan Go Sun Huat, Lai Shefon Jemi. Rekor pertemuan, 5-0, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Sementara itu, Tang Chun Man, Teng Suet, akan melawan ganda campuran Cina, Cheng Xing, Shang Qi. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Hu Pangron, Cheng Suyin, akan melawan pasangan Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai pertama di lapangan 2 dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Jasper Toft, Amalie Magelund, akan melawan pasangan Cina, Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan, 0-0.